بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقم dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Wani Datuk Sri Diraja Tabri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi Merangkap Setiausaha Agong Barisan Nasional, yang bersama juga Datuk Sri M. Saravanan, Timbalan Presiden MIC, Presiden-Presiden, Friends of the N, Bakal Sakti Barisan Kepimpinan, Tan Sri-Tan Sri, Datuk-Datuk, dan seluruh anggota Bakal Sakti, terima kasih berikan saya sedikit masa untuk berkongsi ya, pasal Ayahanda Datuk Sri Najib yang kita sayangi. Sebenarnya Datuk Sri Presiden, saya rasa Datuk Sri Presiden sangat rindulah dengan bosku. Itulah dia ambil fotokopi bosku naik atas pentas untuk berucap sebentar. Tapi Datuk Sri Zamri, jangan risau, saya belum jadi ahli Bakal Sakti. Saya masih Exco Pemuda UMNO dan Ketua Bahagian Langkawi. Saya cuma di sini atas jemputan untuk mengenangi jasa bosku dengan Bakal Sakti. Kalau kita kempen Barisan Nasional, di antara anak-anak muda ramai yang nak bersuara bila kita kata malu apa? Malu apa? Malu apa? Terima kasih. Dan di Bakal Sakti saya tahu ada slogan yang istimewa untuk bosku dan saya lihat di setiap perhimpunan, iaitu solidarity bosku, solidarity bosku, solidarity bosku. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua. Alhamdulillah saya lihat ramai yang merindui bosku, bukan saja presiden tapi seluruh dewan yang ada bersama hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya baru balik daripada mahkota. Ya. Mahkota tu nostalgic untuk saya sebab sebelum kita menang PRN dulu di Johor, bosku turun di Johor. Sebelum Johor, dia turun ke Melaka, Melaka menang. Bila dia turun di Johor, Johor pun menang. Waktu tu apa tumpahan yang tak diberikan ke bosku? Tapi tanpa jawatan, tanpa apa kerusi, dia tetap berjuang untuk Barisan Nasional. Dan bila saya turun, ramai di Johor yang menunjukkan bosku. Dan kali ini rakyat dah sedar dan rakyat mula kembali, dan disebabkan kepimpinan Barisan Nasional yang diketuai oleh Presiden Datuk Zaid, Datuk Sri Zaid Hamidi dan Datuk Sri Zamri dan rakan-rakan. Kali ini macam saya tak boleh percaya, majoriti yang kita dapat adalah macam majoriti Barisan Nasional di saat-saat kegemilangan. Majoriti 20,000
majoriti yang sebegini. Inilah hadiah yang kita kongsi bersama semua kepimpinan Barisan Nasional dan juga satu hadiah yang saya nak kongsikan ke Datuk Seri Najib. Ramai yang dirindukan Barisan Nasional. Dan sebab ini, ramai dah kembali memberi kepercayaan dan memberi kerusi kembali ke Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam 46 tahun Datuk Seri Najib bersama memimpin kerajaan, banyak yang dia telah buat untuk bangsa India. Bila saya turun ke Padang, ramai yang kata the best Prime Minister for Indian is Datuk Seri Najib. Tuan-tuan, Perdana Menteri yang sayang semua kaum, yang berikan bajet yang seadil macam bosku, yang bangunkan sekolah Tamil, yang bangunkan pendidikan orang India, yang berikan bajet khas untuk bangsa India. Tanpa kira komen bangsa-bangsa lain. Semua orang di dalam dewan ini adalah orang Malaysia. Satu Malaysia. Dan sama-samalah bosku sayang semua di dalam bilik ini. Jadi saya akan sampaikan salam. Saya bersama dengan beliau waktu dia masuk HKL. Dia ada operasi sikit, knee operation. Tapi bosku masih dikajar. Ramai yang kata dia dibebaskan, ada TikTok dibebaskan, ada bosku di rumah, ada bosku di dalam tahanan luar. Tak ada, bosku dikajar. Tak percaya, pergi ke kajar. Tanya bosku ada kat dalam. Bosku di dalam. Waktu dia di HKL, dia di dalam satu bilik yang kecil saja. Dan bila nak tundakan mahkamah, the judge pun tak percaya yang bosku sakit kaki. Dia minta doktor datang ke mahkamah. Sampai doktor kena tanya kepada Tuan Hakim, kalau apa-apa jadi ke Datuk Seri Najib, Tuan Hakim nak bertanggungjawab. Tuan Hakim barulah berikan beberapa hari untuk berehat untuk bosku. Tapi lepas itu, bosku datang ke mahkamah dengan kerusi roda juga. Mana keadilan untuk bosku? Mana keistimewaan untuk bosku? Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita semua ni bawah satu keluarga yang besar. Keluarga Barisan Nasional yang baru saja dah buktikan dari negeri ke mahkota dah mula mendapat mandat dan kepercayaan rakyat. Jadi kita kena terus perjuangkan keadilan untuk Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya dapat galang di depan tadi, bukan untuk saya. Ini untuk bosku yang kita sayang. Sebenarnya bukan saya yang patut berucap di sini. Yang bila kita lihat video lagu Maka Sakti, gambar pun bosku, yang pakai galang pun bosku. Yang patut berucap bersama tuan-tuan dan puan-puan adalah bosku yang kita sayangi.
dan saya harap Presiden Mahkamah Sakti Dato' Sri yang terus setia di mahkamah akan setia bersama dengan bosku sampailah dia boleh bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Yang terakhir yang saya nak kongsi, bosku sebenarnya dah diberikan pengampunan. Kalau kita minta maaf, cuma ada yes or no. Tak ada setengah-setengah tu. Tuanku Agong waktu itu dah berkenan memberi pengampunan untuk bosku. Dan dia sepatutnya dibebaskan. Dan affidavit yang Presiden UMNO sendiri dah lihat dan Menteri Besar faham membuktikan yang walaupun dah tak nak kasih pengampunan, walaupun tak nak bebaskan bosku, berikanlah tahanan rumah untuk Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, negara ini belum membetulkan keadilan untuk bekas Perdana Menteri kita. Kita lihat negara lain, Thailand 12 tahun lari balik, dapat pengampunan, taksin dah keluar berjalan di Thailand. Di Indonesia tak pernah bekas Presiden dibawa, diheret di mahkamah. Mana-mana lagi negara India, China yang buat sebegitu kejam, sebegitu zalim kepada bekas Perdana Menteri yang banyak berjasa kepada negara. Kita belum berjaya tuan-tuan. Kita belum pulangkan Datuk Sri Najib ke rakyat. Kita belum pulangkan bosku kepada keluarga. Bosku nak balik. Bosku nak keluar. Dan bosku nak keadilan. Di situ saya merayu seluruh anggota keluarga BN yang besar ini, teruskanlah perjuangan demi ayahanda bosku. Sekali lagi, terima kasih berikan saya peluang untuk berucap. Dan saya harap lain kali kalau saya dijemput lagi, bolehlah saya turun di sini bersama dengan bosku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.